Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Takutnya ada kereta ya. Walaupun emang ini jaga jarak, cuman kalau ada kereta saya langsung keluarkan kamera. Ini berada di petak stasiun Glumbang, stasiun Serdang, ya, di Fret 3, Sumatera Selatan. Nah, saya akan coba nyegat kereta di trek lurus ini. Kanan kirinya banyak pohon karet ya. Itulah keunikan di Sumatera. Bahkan ada stasiun yang memang di tengah hutan gitu. Lurus ke arah sana, ke arah stasiun Serdang, dan sebaliknya ke arah stasiun Glumbang. Belum tahu nih ada kereta nggak kira-kira yang lewat sini ya. Ini jam 2 siang. Berharaplah 1, 2, maksimal 3 kereta paling ya. Karena kereta di sini kan panjang-panjang dan saya nggak tahu jadwalnya gitu. Kita tunggu kereta api yang melintas di sini, pasti biasanya kereta barang. Tonton terus videonya sampai selesai. Inilah tempat hunting saya, perlintasan tanpa palang pintu. Di sini sudah double track. Ih, gandeng. Di sini sudah double track. Cuman enaknya hunting di sini itu kita bisa lihat ada kereta atau tidaknya dari sinyal mekanik ini. Walaupun sudah double track tapi sinyalnya masih mekanik. Nah, sinyal ngacung ya. Itu sinyal muka dan sinyal masuk stasiun Serdang. Bentar lagi berarti nih ada kereta, tinggal bersabar dan menunggu keretanya melintas. Dari arah Glumbang sana berarti ya. Kira-kira kereta apa nih? BTW tadi saya lihat banyak kambing yang lalu lalang di sini. Semoga nggak ketabrak ya. Lumayan kambing harganya mahal tuh. Lihat, ada kambing. Lumayan bagus nih spotnya. Harus bersabar nunggu keretanya nih. Oh, dilihat sekilas ini si ganteng 204 ya. Masih jauh itu keretanya. Kan si kambing nyebrang tuh kan. Pasti 35 panjang. Pasti. Nah, di belakang perlintasan tanpa palang pintu. Kerbongnya gede banget ini ya. Itu bara ini ya. Panjang, woi. Males ngitung, eh, panjang. Panjang banget keretanya, males saya ngitungnya ya. Ada berapa gerbong tuh? Batu baranya terlihat ini, batu bara isian. Nah, kereta dari arah Glumbang ini bisa diprediksikan karena kita melihat sinyal. Tapi kereta dari arah stasiun Serdang kita nggak bisa tahu ya ada kereta atau tidaknya. Stasiun Serdang itu dibalik sinyal masuk itu, belok langsung stasiun.
Yaudahlah, kita tunggu kereta selanjutnya ya. Jujur hampir 1 jam nunggu kereta di sini gak datang-datang. Jadwalnya memang sulit diprediksi. Bahkan mungkin kereta yang tadi saya videokan pun itu tidak tepat waktu atau di luar jadwal. Ah, pindah spot hunting aja kali ya, bergeser kemana kek. Yang penting nemu kereta gitu. Sepi banget di sini asli. Nunggu 1 jam lebih. Kita cari kereta ke tempat lain ya. Tadi saya berada di kilometer 361. Sekarang bergesernya jauh ke kilometer 338, dekat sinyal masuk stasiun Lembak ya kalau tidak salah itu. Nah, ada kereta yang saya tunggu-tunggu nih. Dari tadi nggak dapat kereta, ketika bergeser sini alhamdulillah sudah dapat keretanya ya. Kereta Batubara ini berangkat nih dari stasiun Lembak. Susah banget ya kereta. Oh, udah ini mah closing aja lah. Wih, bagus banget. Panjang pisan. Jangan ada yang nyebrang ya. Jangan ada yang nyebrang. Itu ada yang mau nyebrang tuh. Astagfirullahaladzim. Untung aja selamat. Udah deket itu. Nah, udah belok itu udah deket. Dari tadi nunggu kereta nggak ada terus, dapat juga di sini. Ada petugas perlintasannya juga ternyata. Saya kira ditutupnya dari stasiun itu perlintasan deh. Lihat kawan, ada pisan ya, buntutnya masih jauh. Itu yang melintas kemana tuh? Sebar dulu. Nanti kalau ada kereta dari arah sebaliknya gimana itu? Siapa? CC202. Pelan-pelan. Gak beres-beres, panjang banget ini. Berapa gerbong? Ada 60 ini.
Gila panjang pisan keretana, Wak. Nah, 21-nya di situ. Panjang banget, HD lah. Emang di frame 3, di frame 4 video 2 kereta juga. Aduh, udah banyak. Banyak menitnya. Oke, Bro. Saya rasa cukup ya huntingnya. Perjuangan tadi di sana cuma dapat satu kereta. Pindah ke sini dapat kereta yang lebih panjang. Semoga videonya bermanfaat. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.